guys, ini dia peralatan gambar yang sering aku pakai. Ada watercolor paper, teksturnya itu dia lebih tebal dan gak gampang bolong. Selanjutnya, ada Mary's Watercolor, cat warna yang paling aku suka. Ada 18 warna, dapat keramik disc, kemudian spons, dapat brushnya juga lagi. Terus, warnanya itu cantik-cantik banget deh guys. Oke, lanjut kuas. Kalau kuas, aku macam-macam ukuran. Ada ukuran 2, ukuran 1, ukuran 5. Buat yang detail, aku pakai ukuran 1, kalau enggak ukuran 2. Selanjutnya, pensil. Pensil aku pakai ukuran HB dan drawing pen ukuran 0,3. Biasanya buat outline-outline. Menghapus juga jangan sampai lupa ya. Nah, ini nih. Air juga jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya kapas, tisu juga harus dipersiapkan ya. Oke, semuanya udah siap. Langsung aja yuk buat sketsanya. Di video kali ini, aku mau buat posisi muka yang 3/4. Sama cat air, jadi kayak kelihatan lebih natural gitu loh. Di bagian mata aku garis dulu, tujuannya biar simetris antara mata kanan dan kiri. Langsung deh aku bentuk kelopak mata dan alisnya. Bisa memperkirakan posisinya itu berada di bawah telinga. Untuk bagian akhir, aku gambar garis tengah bibir dulu, baru aku kasih garis lagi untuk batas bibir atas dan bawah. Nah, selebihnya aku akan bentuk pakai cat air. Jangan lupa untuk bagian alis diarsir dengan searah ya. Oke, teman-teman, di sini aku mau langsung warnain ke bagian wajah dulu. Nah, aku aplikasikan warna krem ini sebagai base color buat skin tone-nya. Aku mau aplikasikan warna coklat ini ke bagian kelopak mata, hidung, kemudian pipi dan daerah jidat. Karena bagian tersebut tone warnanya itu lebih gelap ya guys. Jadi pas banget nih warna coklat ini aku aplikasikan ke bagian-bagian tersebut. Yang aku suka banget dari Mary's Watercolor yaitu gampang banget di blend dan warnanya itu terlihat lebih natural ya guys. Warna merah untuk warnain bibir. Aku pengen ombre lips, jadi bagian dalam warnanya agak gelap, bagian luar agak terang. Jadi aku mainkan gelap terangnya. Jangan terlalu banyak air karena bisa merusak bagian yang lain ya. Thank you.
pakai pensil warna. Seperti bagian bibir, mata, alis, aku pakai pensil warna hitam. Pakai kuas ukuran 2 dengan tarikan garis yang searah, jadi terlihat helaian rambut yang halus.
bagus, harus sedikit sabar ya warnainnya. Sedikit lagi guys, mau selesai. Selamat mencoba. Untuk kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen.